Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Darut Taqwa. Mari yang pertama dan utama kita senantiasa menambah puji syukur kita di hadrat Allah Subhanahu wa taala atas beberapa karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita mulai awal Ramadan sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai nanti akhir Ramadan, Allah mudahkan kepada kita untuk bisa melaksanakan segala yang telah difardukan, diwajibkan oleh Allah. Lebih-lebih kita mudah-mudahan bisa menambah kesunahan-kesunahan dan bisa menyempurnakan amal ibadah kita di dalam bulan yang mulia ini dan menjadi wasilah perantara untuk kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung kita yang alhamdulillah berada di bulan Ramadan bisa mengisi Ramadan dengan amalan-amalan yang utama. Termasuk kita bisa melaksanakan puasa dengan segala yang ada di dalamnya. Maka orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah puasa, bisa tilawah di malam harinya, bisa sedekah dan lain sebagainya yang ada di bulan Ramadan ini, maka orang itu akan beruntung saat akan kembali keharibaan atau akan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan nanti yang kita lakukan di dunia ini di akhirat itu akan datang sebagai penolong kepada kita. Akan menjadikan syafaat, akan menolong di saat kita ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Yaitu puasa kita, tilawah kita nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Yaqulu siyam i rabbi mana'tuhu at-ta'am asy-syahawat bin nahar fa syafi'ani fi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-naum bil-lail fa syafi'ani fi. Fayushaffa'ani. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita untuk semangat di dalam melaksanakan menunaikan ibadah puasa, begitu juga tilawah dan amalan-amalan yang lain. Khusus puasa dan tilawah itu nanti asyamu wal Qur'an. Puasa, Al-Qur'an, tilawah yang kita baca itu yashfa'ani yaumal qiyamah. Yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Keduanya itu nanti akan memberikan syafaat kepada seorang hamba, pada manusia, pada umat Nabi Muhammad yang nanti hadir pada saat di hari yaumal qiyamah. Itu akan hadir nanti yang kita lakukan, yang kita tunaikan ini. Dan Al-Qur'an siam ini matur kepada Allah. Puasa ini meminta kepada Allah. Yaqulu siyam i rabbi mana'tuhu at-ta'ama syahwat bin nahar fa syafi'ni fi.
Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, manatuhu atau amba syahwat, aku telah melarangnya ini ya Allah di siang hari ini untuk orang-orang yang puasa ini untuk melakukan, untuk makan, minum, begitu juga untuk mengikuti syahwat, keinginan-keinginan yang ada di dunia. Itu semuanya ditinggalkan ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon untuk diberikan kesempatan saya memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Seperti kita tahu, puasa yang kita lakukan, puasa yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia ini, semuanya nanti termasuk suatu amalan yang hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Amalan-amalan yang lain dilipat gandakan, tapi khusus puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan berikan ganjarannya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu bani Adam yudha'aful hasanah bi ashri amsalha ila sab'at ila sab'imi'ati dhi'fin. Qala Allah illa as-sawm fa huwa li wa ana ajzi bih. Yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah, semua amalan-amalan anak keturunan Adam, manusia umat Nabi Muhammad di hari ini, yudha'aful hasanah, akan dilipat gandakan hasanah, kebaikannya dilipatkan sampai berapa? Bi ashri amsalihah ila mi ila sab'i mi'ati dhifin. Dilipatkan kebaikan itu yang dilakukan di bulan Ramadan itu antara 10 sampai 700 lipat suatu kebaikan. Nah, ini kesempatan yang diberikan oleh Allah, cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad, yang kita setiap saat, setiap detik ini banyak noda, salah, dosa kepada Allah. Maka Allah memberikan kesempatan, dan Allah di situ menyampaikan qala Allah, Allah berfirman, fa huwa li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk aku, wa ana ajzi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa? Karena orang puasa itu yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dikarenakan orang yang puasa itu dia meninggalkan makanan, minuman dan juga syahwatnya min ajli, semata-mata karena memohon ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu nanti di akhirat itu untuk yang orang puasa itu istimewa sekali. Kalau yang lainnya masih kita bisa melihatnya, tapi khusus puasa Allah memberikan tempat tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan nanti Bapak Ibu Saudara hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nanti untuk orang-orang yang puasa ini akan mendapatkan fasilitas VIP. Jadi saat di akhirat itu banyak orang enggak dapatkan pertolongan, orang yang puasa itu justru diistimewa sekali, akan dibeberkan hamparan karpet. Kalau di sini mungkin kita bisa memahami kalau ada kemanten, ada acara-acara yang besar mungkin di gedung-gedung yang bagus, itu ada karpet merah khusus untuk undangan VIP. Dan itu akan dipanggil dari situ nanti, dari pintu surga ada pintu khusus yang nanti akan memanggil khusus untuk orang-orang yang punya tiket as-siyam. Jadi di situ nanti kata baginda Rasul, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu yaumal qiyamah aina as-sha'imun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa dhalikal bab. Jadi nanti di surga itu ada satu pintu, yang satu pintu itu khusus diperuntukkan untuk orang-orang yang puasa. Jadi kalau kita mungkin bisa gambaran di dunia gitu, yang biasanya sebentar lagi untuk pemegang tiket VIP silakan masuk, kan begitu.
Sekarang silakan masuk pemegang tiket VIP puasa. Udah, pintu dibuka. Setelah pintu dibuka, yang bisa masuk hanya pemegang tiket. Walaupun di situ sudah bergerombol, di dunia itu semuanya juga sama, semuanya pengin masuk stadion, semuanya pengin masuk gedung. Tapi kalau di situ sudah ada ketentuan kriteria, tidak semuanya bisa masuk, hanya orang-orang yang punya tiket. Dan tiket itu nanti ada dipegang oleh orang-orang yang puasa. Dari pintu surga yang namanya Ar-Royyan itu disebutkan, wahai perhatian kepada pemegang tiket puasa, dipersilakan masuk. Loh, gitu. Nanti akan berbondong-bondong masuk dengan lewat karpet khusus yang sudah diberikan oleh Allah. Aina shaimun, mana orang-orang yang puasa, silakan masuk. Semuanya masuk semua. Kalau sudah masuk semua, fa idza dakhala alaihim ughliqa dzalikal bab. Maka setelah semua orang itu yang berpuasa masuk, ditolong dengan puasa, pintu akan secara otomatis krek blek langsung tertutup. Sementara orang lain masih sibuk mencari keamanan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ini kesempatan buat kita untuk bisa meraih kebaikan-kebaikan yang dihamparkan oleh Allah yang ada di bulan Ramadan. Setelah puasa ini diberikan izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan, Al-Quran tidak cukup, tidak diam. Al-Quran itu juga matur kepada Allah, kepingin kepada Allah juga ingin memberikan pertolongan. Al-Quran matur kepada Allah, mana'tuhu an-naum bil-lail fasyafi'ni fi, ya Allah, saya ini dikarenakan saya, ya Allah, orang-orang malam hari ini tidak tidur, ya Allah, tidak tidur karena hanya saya, ya Allah. Dia ribut atau sibuk membasahi lesannya untuk berzikir, untuk mengingat, untuk membaca kalam-kalamu, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, saya kepingin, ya Allah, fasyafi'ni fi, berikan kesempatan saya untuk bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang hadir, yang membaca, yang disibukkan lisannya untuk membaca Al-Quran. Loh, ini kesempatan. Jadi ayo sekarang ini kita hiasi detik, waktu, jam, siang, malam, sore dengan Al-Quran. Karena itulah nanti yang kita lakukan, insya Allah akan menolong, akan menyelamatkan kepada kita semua saat kita semata-mata mencari ridhonya Allah. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baginda Rasul dalam hadis jelas sekali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini, Imam Muslim ini, ya. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, bacalah, pelajari isi kandungannya, amalkan, kaji isinya. Iqra'ul Qur'ana, hafalkan juga. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibaca itu ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti pada saat hari kiamah, syafi'an, sebagai penolong, li ashabi, kepada orang yang hadir membaca Al-Qur'an. Loh, ini kesempatan, ini investasi yang nanti akan diberikan oleh Allah, akan menjadi penolong kepada orang-orang yang gemar cinta kepada Al-Qur'an. Jadi kita kesempatan, ayo kita gunakan untuk tilawah. Kita geser kegiatan, acara-acara yang kemarin-kemarin itu menyita waktu. Banyak kegiatan kita yang menyita waktu, tidak menghadirkan kebaikan. Memang kadang-kadang kita itu kalau sudah buka gini, enggak terasa 1 jam, 2 jam, 3 jam itu enggak terasa.
Semuanya ada dalam genggaman kita. Kalau genggaman itu diganti seret yang ada tilawahnya, subhanallah, itu yang akan menguntungkan kita. Bahkan baginda Rasul menyampaikan, orang-orang yang membaca, mempelajari, mendalami, mencintai Al-Quran, menghafalnya, itu nanti tidak akan disiksa oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah. Baginda Rasul memperjelas kepada kita, Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa'al Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah faman dakhala fihi fa huwa amin wa man ahabbal Qur'an falyabshir. Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Disampaikan oleh baginda Rasul, Iqra'ul Qur'ana, baca, dalami, pelajari, hafalkan Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa, dijauhkan dari siksa Allah. Qalban ma wa al-Qur'an, yaitu hati yang di situ senantiasa berisi Al-Qur'an. Hatinya yang selalu terpantau dengan Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, menjaga isinya, mengamalkan isinya, maka orang-orang itu nanti akan mendapatkan pengamanan dari Allah, dibebaskan, dilindungi dari siksa. Kita bisa lihat di dunia saja. Di dunia itu kita sering melihat saat ada orang meninggal, saat digali ternyata dia masih bumi saja, ini enggak mau untuk memakan. Kita sering dengar di saat orang menggali kubur itu masih utuh, selidik punya selidik, apa ternyata amalannya? Dia gemar memang di dunia membaca Al-Qur'an. Dia hafidzul Qur'an, Masya Allah. Orang-orang yang punya putra, keuntungan besar, nanti akan mendapatkan mahkota untuk orang tuanya. Itu luar biasa. Wa inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah rampatan hidangan disediakan oleh Allah. Kalau kita sudah disiapkan hidangan, ratu bahan disiapkan, biasanya kalau kita itu ada undangan, ada makanan yang itu sudah bebas untuk ngambil, kok kita enggak mau mencari yang kaki lima keluar aja, keliru, udah disiapkan, tinggal ngambil, tinggal makan, itu baca, pelajari, enggak akan habis, dan tentu akan menjadikan hati semakin tentram. Ala bidzikri tatma'innul qulub, banyak berzikir, banyak iman, banyak membaca, hati menjadi damai, tentram. Dan yang terakhir, man ahabbal Qur'an falyabshir. Siapa yang cinta Al-Qur'an, disibukkan dengan Al-Qur'an, terus mencintai Al-Qur'an, falyabshir, bergembiralah, karena Allah banyak memberikan penjelasan kepada kita untuk orang-orang yang cinta Al-Qur'an. Mudah-mudahan sedikit ini bisa mengantarkan kepada kita untuk bisa puasa ini semakin hari, tinggal berapa hari ya? Ini kita lebaran. Sebentar lagi kan lebaran. Kalau anak kecil yang dihitung apa? Lebaran. Kalau kita, kesempatan tinggal segini, harus beda. Kalau kita masih menghitung, bentar lagi lebaran, itu berarti masih ada tingkatan-tingkatan, kan puasa itu ada tingkatan. Tingkatan am, khos, wal khul khos, masa kita terus-terusan begitu. Yuk kita tingkatkan untuk mengisi apa yang ada di bulan Ramadan ini dengan kualitas ibadah yang semakin hari semakin berkualitas, semakin bagus, dan mudah-mudahan harapan kita, hati kita semakin bersih, bisa hadir kepada Allah dengan biqalbin salim. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan motivasi khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada para jamaah. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semuanya, dan semua yang kita amalkan, yang kita tunaikan, yang kita kerjakan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan bisa mengantarkan kita untuk bahagia, untuk selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mohon kepada Allah.
di waktu yang mustajabah ini. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amika fi majid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanatik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala ali haqqi qadra miqdaril 'azim. Ya Allah, Allahumma taqabbal minna ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa la tadrib ya wajhana ya ilahi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ali wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal ilmi wa khairal sabab wa khairal hayat wa khairal mamat. Wa sabbitna ya Allah wa taqil mawazinana ya Allah wa haqqiq imanana wa rfu' darajatana wa gfir khati'atana wa taqabbal salatana ya Allah. Wa nas'aluka al-ula minal jannah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.